Intan, sebenarnya kamu kenapa sayang? Kenapa kamu gak mau cerita sama mama? Mata aku tambah parah. Sekarang makin gak kelihatan aja. Ngasih beasiswa sama kamu, ngasih tempat tinggal sama kamu dan ayah kamu, terus kamu memfitnah anakku dengan bilang mata kamu kayak terbakar gitu. Besok aku Tiara sama Emma bakalan dapat penghargaan dari sekolah. Mama papa juga datang buat ngeliat itu. Gimana kalau mereka tahu? Aku gak bisa ngeliat. Aku gak boleh nyerah. Aku harus cari cara biar besok acaranya berjalan dengan lancar. Mama sama papa kebakaran tahu soal mataku ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa perasaan aku jadi gak tenang? Aku takut terjadi sesuatu sama Intan. Berarti ada yang gak beres nih. Aku harus ngecek keadaan Intan sekarang.